warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang melaksanakan PKK untuk kelas 6. Dan tema masak kali ini yaitu traditional food. Kami di sini membuat 3 tim, ada tim 1, tim 2 dan tim 3. Sebentar pengsernanya. Let's go. Ini ayamnya ayam hutan. Menggoreng tempe sampai kosong, guys. Ibu-ibu lagi masak. Ini adalah stand dari kelompok. Di sini kelompok 2 ayam gorengnya sudah matang, tahunya belum, tempenya belum, dan kangkung baru dimulai. Tapi kelompok 2 kelihatan lebih kompak dan lebih percaya diri. Ya, sekarang saya ada di stand kelompok 1. Kelompok 1 lebih didominasi oleh cowok-cowok yang masak. Jadi suami idaman. Tempe belum matang, ini juga baru dicacah-cacah, terus goreng ayam baru digoreng. Jadi masih berapa persen? Itu saya matang hampir 50%. Yakin menang? Yakin? Yakin. Terima kasih. Ya, saya sekarang ada di stand kelompok 3. Katanya ini kematangan sudah 90%. Tempe goreng sudah ada, terus ada bakso, daging sudah. Namun anggotanya sepertinya tidak ada dan hampir malu-malu semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitchen. Nasinya juga matang enggak ini? Matang enggak ini? Coba kalau paprika ya. Terus kita langsung ke kelompok gua, yaitu kelompok bed. Kita lihat rasanya bagaimana ini sayurnya. Rasanya bagaimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya matang gak ini? Siap, Ang. Mantul. Nah, selanjutnya kelompok 3. Bagaimana rasanya dari ini, namanya apa ini? Sayur atau lodeh? Lodeh tempe atau tempe sama bakso sebenarnya. Enak. Rasanya apa enggak? Coba. Luar biasa.